Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, menurut Tuan Azmi Bugis, untuk pengetahuan semua, hari ini follow up dengan PMO Office dengan hadir terus untuk bertanyakan tentang status permohonan kunjungan hormat bersama Perdana Menteri dan dimaklumkan oleh pegawai khas pihak Perdana Menteri sudah menerima surat tersebut dan akan beri maklum balas dalam kadar segera katanya. Pada masa sama, saya telah menerima panggilan daripada pegawai Setiausaha Sulit KKM dan akan aturkan perjumpaan dengan Setiausaha Sulit KKM bagi membincangkan tentang tuntutan KWSP 2.0 bersasar. Dan pada masa sama juga, saya sedang follow up dengan Menteri MOF dan MOHR tentang permohonan kunjung hormat. Apa-apa perkembangan terkini, saya akan update katanya. Oke guys, terima kasih kepada pihak PJIR dan juga kepada Tuan Azmi Bugis khususnya. Dan semoga pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar kali ini dapat dipertimbangkan dan diluluskan oleh pihak kerajaan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.